Coy, langsung gas main Safir Hernandez ya bos ya. Kita tuntaskan aja hero ini ya coy ya. Untuk yang sebelumnya kan gue bahas Safir nih, ini gue bahas lagi coy, gue tuntasin sekalian coy. Di sini kita jumpa Nata coy, jadi kita buat sepatu aja coy, buat sepatu armor ya coy. Ini yang gue bilang kemarin itu sepatu berdasarkan kondisi. Sabar, sabar. Dan untuk spill coy, spill di sini gue pakai frame shot. Untuk item dan emblem serta sebagai macamnya itu udah gue jelasin kemarin ya coy di video sebelumnya. Kalem, cuma di sini kita bakal melakukan sedikit perubahan item bro berdasarkan musuh ya coy. Datang pula si Nata ini, mampus gue frame shot ya bos biar mendal ya coy ya. Ini Nata-Nata apa coy? Inspire ini kayaknya ini salah satu pelanggan YouTuber gue ini coy. Santai coy. Kalem Nata, kalem. Slow coy, kita counter balik Natanya itu nanti bro. Tenang ya bro ya, tenang. Wow, 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 apa bos? Bos, bos, bos. Eh, enggak kena boy. Taruh mana ini? Taruh mana ini? Taruh mana? Walak, sini pula dia. Santai. Mati ini, mati. Cok, nice. First blood yang indah saja. Penyampahan wonderful ditunjukkan oleh Safir Hernandez ya, bos. Bos. Oke, sepatu armor kita udah jadi ya bos ya. Sepatu armor kita udah jadi. Tenang dulu coy, sabar. Kita otw ke buku. Santai, santai. Ini kita harus main, tunggu. Gak usah recall dulu coy, Sabar. Ini kita harus main safety ya coy. Safety, tenang, damage sejahtera. Ngapa kok pakai spillnya frame shot kali ini bang? Nah ini bos, ini penting banget coy. Biasanya gue kan pakai flicker. Di sini gue pakai frame shot soalnya ada si apanya ini, siapa namanya, high loss coy, high loss. Kalau ada tank ini ngapa bos? Mas. Eh bro. Sabar. Ganas mereka ini coy. Nggak dikasih kesempatan jelasin loh. Ini minionnya udah dekat pula bos. Ah, ada bane pula coy. Bane langsung melakukan rotasi di sana. Permisah. Sabar coy, ini rugi kalau recall bos. Ini kita bisa dapat level 4 ini. Santai. Ada lele pula. Sabar. Sabar ya coy ya. Lele ini masih bisa kalian hindari lah kalau kalian tajam mainnya ya coy ya. Tapi kan yang Nata ini susah ngindarinya bos. Makanya gue lebih milih sepatu armor ya bos ya, biar nggak mati gitu, nggak mudah mati sama Natanya bos. Sabar, kalau lele kan tinggal pandai-pandai kalian lah, apalagi formasi kita ada tank. Makanya di sini gue pakai frame shot ya coy. Enak pakai frame shot soalnya ada tank untuk nebein, jadi kita nggak perlu terlalu cemas untuk kabur. Untuk kaburnya itu bro, sabar. Untuk frame shot aja cukup lah untuk ngejauhin musuh ya coy, atau ngasih damage nggak kena pula. Jadi makanya kalau ada tank yang tebel-tebel banyak biasanya gue pakai frame shot, tapi kalau cuma sedikit doang nggak ada tank ya udah gue pakai flicker bos, soalnya nyawa kita lebih gampang terancam gitu coy. Sabar, ini kita tembak, coba kita tembak. Kita spread. Nah, udah gue bantu damage itu enggak mati, mampus kena coy. Apa jadi? Apa bung nge-frame shot pula dia bos? Mati nih, bisa mati nih bos. Bos nggak mati bos. Bos. Kalau kena dia bisa mati harusnya. Sabar, ini stun sekali. Stun, nah mampus, mati nggak ini? Kena, berak nggak kena pula bos. Ah, aduh, ada seatnya pula. Alah, udahlah. Sabar. Harusnya kena sekali tanpa ada dia seat, kita frame shot bisa mati itu tadi pak. Santai, waduh, mananya boros banget coy. Tunggu jadi buku ini bos, baru bisa agak santai kita ya bos ya. Sabar. Nah jadi kayak gitu aja ya coy ya. Wow. Kayak gitu aja untuk memahami pemilihan battle spill dan sepatu. Oke, nice. Berdasarkan kondisi tim dan musuh bos. Nah ulti itu hanya ulti. Oke, di ulti dong bisa mati nih pak. Langsung kita foto saja. Selamat tinggal. Cepret. Meninggal satu pemain. Eh bro. Gak ada mana gue bos. Bos. Kabur boy. Mundur boy. Masih mau maju juga si Bera ini. Malah minion gue diambilin si Bera ini bos. Sabar dulu coy, kita pantau situasi di sini, tampaknya masih aman bung. Kita gas. Oke, ngeri sedap coy. Kita nggak ada flicker ini, kita nggak pakai flicker, kita pakai frame shot. Sabar, santai. Oke, mana Natanya ini pak? Oke, Selena ini bisa kali ya coy ya. Bisa nggak? Sabar dulu, kita nggak ada stuck juga bos. Oke, terjadi pertempuran maut tampaknya di area turtle bung. Apa yang terjadi? Kita stun banget. Cepret, satu pemain, dua pemain, mampus kok bosok. Tiga pemain. Ya nggak tiga pemain lah, masih banyak darah dia ya coy ya. Si bane itu pak lumayan tebel juga ya bos ya. Sabar. Bagus gue tembakkan ke Selenanya tadi coy.
Santai, kita dapetin dulu mumpung natanya baru hidup ya bos ya. Ini kita taruh sini kali ya cuy ya, kita taruh sini aja sekeduanya. Nggak usah aman. Mampus, santai. Ini cuy, ada yang belum gue jelasin juga di video kemarin ya cuy ya, kalau kita berada dalam ini mati, tunggu. Oke, cepret, ala miss boy. Sabar dulu, terjadi pertempuran sakit tampaknya di area sini. Permisa, mencoba mencari cara di sini. Terus lo guys, stun. Oke, astaga. Lambat cuy, lambat. Mati. Gebrekan mau ditunjuk oleh Johnson ya, Bung Eko Johnson. Siapa namanya? Balmun, bos. Ngapain Haya itu udah keluar malah masuk lagi? Bera, ini mah Hayanya. Aduh, mampus lo, bangkainya di recall ya. Mana make hayanya ini coy. Enggak kena pula. Sabar. Ayo gas bang. Sabar bang. Sini. Gue sendiri nih bang. Nah, puter bang. Puter saja kita setun. Mampus bro. Kena ikan hiu gue bro. Oke, waduh miss pula coy. Kenceng lari si Bane ini, Pak. Astaga, kena. Sabar. Cuma enggak maksimal damage-nya kalau enggak masuk lingkaran, bos. Santai. Sabar. Bisa mati nggak ini? Alam, kita cegat di sini. Oke, langsung ulti. Bosok. Sengaja, bos. Sengaja gue yang ulti minion, coy. Sengaja, biar cepet nge-clear-nya gitu. Nah, kan. Bukannya apa tadi? Bukannya apa ya, coy? Ya. Intinya kena execute lah, bro. Jadi ulti gue ngarah ke minion. Berak. Masalah, bos. Nggak masalah. Santai. Nah, jadi untuk spill sama item gitu aja ya coy ya. Ini langsung kita OTW ke sini coy, karena ada Nata bos sudah masuk mid game gini makin ngeri, Pak. OTW ke sini. Nah, ini coy. BFB itemnya ya coy ya. Item baju itulah bos. Ya nampol lah itu, cocok banget lah coy untuk ngonter Nata. Kalau kalian pakai mage, pakai item itu atau pakai apa bisa juga sih sebenarnya. Apa namanya? Anti Quares namanya ya coy ya. Satu lagi itu juga nampol juga untuk ngonter Nata bos. Cuma gue lebih suka yang ini sih kalau lagi pakai mage coy, soalnya bisa nambah motion speed juga coy. Kalem, sabar, dan bisa ngasih tambahan defense magic juga gitu loh bro. Santai, soalnya di sini kan ada Selena juga ya coy ya. Tergantung lah kondisional kan aja ini Nata ngapain bos. Oke, setun, mampus panik bos. Killing, cepret, bosok, mati nih. Mampus kau bro. Sabar. Ini kita setun lagi, setun. Nggak kena bos, santai. Oke, dibuka saja ulti di sana oleh Hylos. Permisa, mencoba mencari celah di sini. Apakah war masih berlanjut? Matikan bannya bos. Nice, geprekan maut yang indah. Di recall bangkainya dengan sangat wonderful ya, bung. Tenang. Nah, jadi nggak selamanya kita itu harus buat item full damage gitu coy. Kayak lawan-lawan yang susah dihindari gitu ya coy ya. Kayak gini Nata kan kayak mana nebak pergerakannya boy. Makanya butuh beberapa item defense. Habis itu ada frame shot, udah enak itu bos. Udah cukup lah untuk frame shot coy, nggak usah pakai flicker ya coy ya. Frame shot udah bisa nendang dia gitu coy. Jaga jarak. Habis itu kita kan juga ada skill 1 sama skill 2 untuk nyetun dia gitu bro. Ya pandai-pandai maininnya coy. Pandai-pandai juga milih itemnya seperti ini coy. Nampol juga kok damage-nya. Yang penting udah jadi 2 item. Abis itu item ketiganya item defense. Nampol bos, ini mati bos. Berak. Multi bangke gue pak. Nggak masalah bos, biar bangke pun tetap kita ulti ya coy ya. Sabar. Oke, langsung kita giling saja di sini turret bagian bawahnya, Bung. Terjebol saja dengan sangat indah di sini. Permisa. Apa yang terjadi? Tampaknya war masih berlanjut di sini. Permisa. Tenang. War apa, Bang? Ini war sama monster hutan, Bos. Lo kita sampai nih. Aduh bos, sorry bos, nggak sengaja kepecet boy. Sabar. Oke, langsung kita kasih tahu ya bos ya. Sabar, ini bisa kita potret. Oke, nggak terasa bang. Ya nggak terasa lah, stacknya 0. Ini setun, alah nggak kepecet pula skill 2-nya. Oke, kena kan kau boy. Wow, dikejar ikan hiu saja di sini bung. Apa yang terjadi? Ada pecel lele. Oke, sabar. Kebuka ini, tiga stack, kesetun 3 orang. Gila, kena banget bos. Mampus, ini enaknya prem shot coy. Wow, ada Natalia saja di sana bung. Setun, aduh nggak kepecet boy. Sabar. Ini matikan Rogernya. Ops, selamat tinggal Roger. Bosok sampah lagi bung. Wonderful sekali, mampus. Masuk lingkaran dia bos. Oke, nggak nyampe boy. Sabar. Wih, Fanny di sana satu kerasot tanpa pakai sempak langsung mati bos. Main Fanny nggak pakai blue buff, bosok.
Kabar ini kita OTW ke Genius langsung ya, coy ya. Udah jadi item armornya, itu udah enak bos. Nata itu udah nggak bisa sekali combo. Ma, apa Nata? Cepret, nggak mati berak, mati nggak itu, nggak mati bos. Kurang efek bakar-bakarnya, coy. Nggak masalah. Lagian item kita belum jadi semua gitu, coy. Kalau jadi semua itu darah segitu udah pasti mati lah, walaupun tanpa stuck ya, coy ya. Santai. Kita mencoba mencari celah di sini, Bung. Sabar dulu. Natanya yang pasti lagi recall, coy. Ini ngapain, Bung Roger? Nggak dapat pula, berak. Tenang. Sabar. Kalem, coy. Intinya, coy, hero ini bisa membackup dimanapun dia berada dengan ultinya, coy. Cuma ultinya ya sebisa mungkin jangan Indomaret lah, Pak. Sabar. Oke, ada Selena. Bro, kok rame di sini, Bang. Ampun, Bang. Mampus kena setun kau kan, Bang. Cerot, mati kau, Bang. Kecret. Godlike yang indah saja. Kecretan mau ditunjukkan oleh Safi Hernandez di sini. Bro, tunggu. Jangan recall dulu. Mati. Nice, mati saja Nathan di sini, Bung. Mencoba mendapatkan lebih. Apa yang terjadi? Bro, ada Fanny di sana. Serot. Oke, udah habis energimu, Nak. Sabar. Itu Fanny tanpa blue buff ya. Dua kali strat miss. Udah habis energinya, coy. Tenang. Ini bisa kita push. Ada lele pula. Stun. Ngapa bang? Kena stun bang. Oke, mantap. Ultinya besar. Cerat. Nggak mati, Bang. Premshot. Mampus. Ini enaknya premshot, bos. Kalau ada hero TB itu nggak perlu picker. Enak, coy. Kalau tinggal pandai-pandai, ini ngapa, Bang? Mati lagi, Bani jadi sad dengan sangat beautiful, Bung. Setun, nggak kena, bos. Sabar dulu. Oke, tampak jawar masih berlanjut. Oke, di setun di sana sama si Bera itu, bos. Apa yang terjadi? Masih bisa kabur di sana. Roger masih terlalu strong ya, Bung. Sabar, Bung. Hilang dia, Bang. Hilang, Bang. Nggak kena, boy. Sabar. Oh, Fanny serat-serat tanpa blue buff. Langsung habis. Meninggal langsung ya, Bung. Santai. Tenang dulu. Ini kita OTW ke sini aja langsung, coy. Biar makin nampol damage-nya, bos ya. Stun kena, bos. Cerat. Oh, langsung sekarat aja, boy. Kalau udah premshot mati tadi si beda itu, boy. Sabar. Kalem. Stun. Mampus. Ada Nata, Pak. Ngapa Nata ngincer gue, Bang? Apa yang ngincer gue, Bang? Santai, tebel bos, tembak, cerot. Nggak ada yang kena, santai bos. Sabar boy, sabar. Tenang coy. Oke, kena saja si Lele di sana, Bung. Kena tiga pemain tampaknya di sana setunnya. Santai. Sabar. Bro. Bang. Tolong kok ditinggal, bosok. Cepret. Berak memang ini. Boy. Udah gue mati baru datang semua. Astaga, coy, nggak masalah ya bos ya. Nah, jadi untuk penjelasannya kayak gitu aja ya, coy ya. Sebenarnya kalau full damage itu gampang bunuhnya, cuma kalau karena kita main nggak full damage harus lebih pandai-pandai lah memperhitungkan damage dari ultinya gitu ya, coy ya. Yang biasanya setengah bisa mati, ini harusnya kurang setengah dikit lagi gitu bos. Tapi bisa dibantu sama premshot ya, karena kita pakai premshot di sini, coy. Kondisikan aja pandai-pandai. Kalem. Wah, ini salah ini, Pak. Ini jual dulu. Nah, baru bisa jadi apanya, bos. Holy kristalnya ya, coy ya. Santai. Sabar dulu, coy. Kalau jadi holy kristal ini udah enak, Pak. Langsung kita cepretkan aja di sini. Cepret. Nah, udah gue cover itu, bos. Dapat assist lumayan lah gue itu, boy. Sabar, nggak bisa, Pak. Nggak dapat assist, malah tim gue yang mati si Bera itu, bos. Sok-sok keras gitu loh sendirian ya, coy ya. Ini kadang-kadang momen-momen bunter comeback ini, boy. Tenang, sabar dulu. Kita HBD di sini ya, Bung. Mencoba mencari celah untuk HBD. Santai, mana bang? Sini, Bang. Gak ada yang nongol musuhnya, boy. Wah, itu Roger. Wih, ada Nata, boy. Ada Nata, Bang. Kemana, Bang? Wih, bro. Premshot. Oke, mati. Oh, lah, malah timku yang mati. Kemana, Bang? Cerot. Mampus. Kena ulti saja dengan sangat gemilang di sini. Mencoba mendapatkan domain. Langsung skill 2. Aduh, cooldown, boy. Aduh. Selamatlah si Bera ini. Selamat nggak? Wah, selamat sih. Datang pula kawan-kawannya di sini, Bung. Oh, ngapa ini? Ngapa? Ngajak mewan. Bro. Udahlah, ampun, Bang. Bang. Setun, mampus. Ngapa, Bos? Bos. Cerat. Meninggal saja si Bera itu. Entah kemana ngalahkan relnya. Foto. Waduh, malah ya buset yang mati Bera. Bera ini pani-pani. Setun. Ngapa pani? Wah, serat. Kecrot. Mati kau, serat. Kecrot. Ya, coy ya. Easy deh, katanya. Santai. Sabar.
Jadi paham ya cuy ya, paham ya untuk pemilihan item, spill, sama apa gitu cara penggunaannya berdasarkan kondisi tim gitu cuy. Enak kok, nampol kalau kalian pandai-pandai mengkondisikan hero ini, itu joss banget boy, mau dibawa kemana aja enak gitu cuy. Dan ini coy yang lupa gue jelasin kemarin, itu kalau kita berada dalam efek lingkaran kita coy, dalam lingkaran kita itu bakal nambah movement speed kita. Cuma lingkarannya kecil doang sih bos. Ya itu kalau kita seandainya tiba-tiba di geng sih. Cuma payah juga makainya coy kalau dalam kondisi panik ya bos ya. Intinya kalau kalian dalam lingkaran, eh bro bro, eh bro, bro sudah bro, sudah bro, my bro, bosok lah coy, coy tiba-tiba aja rame di situ, bung bung. Astaga, nice nice, meninggal saja satu pemain di sana oleh Hylos yang terlalu tanky. Mau ke apa itu tadi, Hylos digaruk-garuk saja pantatnya oleh sang Roger di sana, perpisah-perpisah. Sabar-sabar, mana dia, mana dia. Nah ini, wah ganti yang dikejar saja karena ada Balmen back up, bung bung. Oke, datang Fanny serat-serat tanpa blue buff. Apa itu tadi, apa itu tadi? Sangat wonderful sekali, cuma untuk nakut-nakuti ya cuy ya. Sabar. Nah itu ya cuy ya, yang efek skill yang lupa gue jelasin. Ketika kalian skill 1, skill 2, ada lingkaran, itu kalau kalian masuk dalam lingkarannya itu movement speed kalian tuh bakal makin kenceng ya cuy ya. Cuma jarang kepake juga sih bos. Sabar, 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 sabar. Oke, nanti kalau ada momen kita gas. Ini kita bantu tembak gak ya? Sekarat lah, sekarat lah. Kalau sekarat gue tembak nih. Oke, keker, 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 keker. Ala udah mati pak, ya udahlah, sabar, 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 santai, santai ya cuy ya, santai dulu. Apakah bakal terjadi pertempuran maut di sini, perpisah-perpisah? Tampaknya belum ada hawa terjadi pertempuran ya, bung, bung. Oh ada nata cuy, santai, santai. Ngapa bang ngincer gue? Emosi, emosi. Ah mampus lu yang matikan pak. Sabar, sabar, kita bacoti sedikit. Geli pantat. Gue digaruk. Oke cuy ya, nampol itemnya bos. Sabar sabar, kita sampah, kita sampah. Toto cerot. Mati gak? Gak mati pak. Sabar sabar, santai 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 santai. Tebel Rogernya ini boy. Kalem dulu, kalem dulu. Tenang coy, tenang. Oke Roger mencoba melakukan defense sendirian di sana. Kita killing aja, killing. Mampus. Killing. Mak mak tebel coy. Killing. Tebel lah si Poto. Cerot. Nggak mati juga. Berak. Cerot. Mampus kok boy. Boy udahlah itu. Ke-end coy sama minion kayaknya coy. Oh ke-end saja sama minion ya bro. Bro. Oke jadi sekian ya cuy untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tuntas lah untuk si Safir Hernandez ini. Kalau banyak yang suka ya gue lanjut. Tapi kalau enggak ya udah kita bahas hero lain.